Tak cukup lama separuh usiaku, namun begitu banyak pelajarannya aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai, kan terwujud harmoni. Terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai, kan terwujud harmoni. Terwujud harmoni. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Trias. Wah, keren banget Mas. Selamat malam. Iya. Salam kenal, saya Uli Herdinansyah. Saya mau kenalan dulu dengan teman-teman ada di sini. Ada yang dari Bandung ya? Dari Bandung. Terus juga ada tamu dari jauh nih, dari Medan dan Batam ya. Selamat datang di Madu Itu Gus Super Show. Terus juga ada dari mana nih? Dari Jakarta, dari IISIP dan dari Politeknik ya. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kehadiran kalian dan selamat datang di Mario Teguh Super Show. Seperti biasa kita berjumpa malam ini untuk mendapatkan inspirasi dan juga untuk berbincang dengan Pak Mario Teguh, dan topik kita pada malam hari ini adalah jadi baru lagi. Tentu ada banyak hal yang menarik yang bisa kita bincangkan mengenai menjadi baru, mengenai apakah itu konsep menjadi baru, bagaimana caranya menjadi baru, dan apa saja yang menghalangi kita untuk menjadi baru. Untuk itu, langsung saja kami panggilkan Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Jadi baru lagi. Siapa yang pagi tadi merasa menjadi pribadi yang baru? Ada? Tidak ya? Sayang. Karena setiap pagi saya berupaya menjadi pribadi yang baru. Seperti sekarang. Saya bisa tersenyum dan merasa gagah, tapi dalam rasa rendah hati. Karena saya tahu semua diizinkan oleh Tuhan. Tapi yuk kita memulai setiap hari baru. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa semangat setiap hari? Ingat ya, setiap pagi Anda bangun, sadari bahwa hari itu adalah kesempatan untuk melakukan yang Anda cintai, yang Anda sukai, agar Anda menjadi pribadi yang seindah-indahnya seperti yang sudah didoakan oleh ibu dan ayah. Nanti kita bahas lebih dalam, jadi pribadi baru, jadi baru lagi seperti apa. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, Pak Mario, kalau kita bicara menjadi baru, setiap tahun pasti ada keinginan. Dan selalu ada pertanyaan, where to start? Kita mulai dari mana Pak?
Yuk kita lihat meme-nya Mas Suli. Ya, Pak. Tempat pemberangkatan yang terbaik untuk mencapai masa depan yang cemerlang adalah pribadi yang baru. Bukan tahun baru, bukan Idul Fitri, bukan pribadi yang baru. Hari Rabu, hari Rabu Kliwon, tanggal berapa Juni tahun 2000 berapa, tidak peduli tanggalnya, tidak peduli jamnya, karena setiap waktu adalah waktu yang baik untuk melakukan kebaikan. Tuhan gak pilih-pilih waktu untuk kita mulai mengubah nasib. Jadi kalau gitu tempat berangkat yang paling baik bukan Depok, bukan Medan, bukan Bandung. Tempat terbaik untuk berangkat menuju masa depan yang baik adalah Anda yang baru. Anda yang bagus, Anda yang lebih bersemangat, Anda yang tidak lagi mudah dihina. Memang akan sakit hati tetapi bangkit lagi. Pribadi yang baru adalah tempat berangkat yang terbaik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, kita akan masuk ke segmen makeover. Silakan Mas. Dan malam hari ini kami akan menampilkan dua orang super audience yang kami undang untuk bisa bergabung bersama-sama dengan tim kami untuk melakukan makeover. Yang pertama Pak Mario dan juga super audience adalah seorang gadis bernama Alfi. Dia adalah seorang mahasiswi yang memiliki hobi nyanyi, namun memiliki masalah karena merasa kurang pede Pak oleh penampilannya begitu. Okay. Seperti apa ceritanya kita saksikan, ini dia Alfi. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang. Capek sedikit tidak peduli, asalkan Tuhan senang di hati. Hai, nama saya Berlina Alfi, usia saya 20 tahun. Saya masih kuliah semester 4. Selain itu saya hobi menyanyi lagu-lagu Betawi. Saya kurang percaya diri mengenai penampilan saya, maka dari itu saya meminta tim Mario Teguh Super Show untuk mengubah penampilan saya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makasih. Kita sambut atas panggung inilah dia, Alfi. Silakan. Halo, Mbak Alfi. Halo. Saya tidak percaya Anda tidak percaya diri. Siapapun bisa menyanyi seperti itu, satu berani malu, betul? Berani tampil, berani kelihatan, berani terdengar. Terus kenapa merasa tidak percaya diri? Mengenai penampilan. Mengenai penampilan. Anda merasa bahwa Anda kurang percaya diri. Penampilannya kurang percaya diri atau hatinya yang kurang percaya diri? Sepertinya dua-duanya. Dua-duanya. Kalau penampilannya diperbaiki, hatinya ikut. Iya. Begitu ya. Oke, kita coba nanti ya. Anda ikuti prosesnya nanti lalu ceritakan. Iya. Mari ya. Super. Super sekali. Alfi boleh tetap berdiri di sini. Kami akan undang satu orang lagi super audience untuk bisa bergabung atas panggung. Silakan yang ingin makeover, mungkin pria. Ya, Mas boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Coba ceritakan apa yang Anda harapkan dari makeover ini. Mengenai kayak seperti temanya, menjadi lebih baru, saya ingin menjadi lebih fresh lagi. Begitu. Pengen menjadi tampil lebih pede. Begitu ya. Apa kira-kira yang harus diubah? Mungkin dari penampilan rambut. Oh rambut. Oke, Anda harus bersyukur dengan rambut sebanyak itu. Oke, terus apa lagi? Dari perilaku mungkin. Tuh, seperti tadi saya tanyakan ke Mbak Afi, yang di sini yang penting, ya. Nanti ikuti prosesnya, lalu ceritakan ke kami semua di sini apa yang Anda alami. Bisa ya? Super. Super sekali, terima kasih. Pak Mario, kita akan jeda sejenak. Dan yes, pemirsa kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Super Show.